mengejutkan, beredar informasi Lesti Kejora hampir terpeleset saat berada di backstage dalam acara penghargaan KPI 2021 yang dihelat Sabtu malam di Indosiar. Sontak kabar ini seketika heboh di berbagai media sosial, terutama dari para kalangan para penggemar yang begitu antusias ingin mencari tahu kebenaran terhadap informasi tersebut. Seperti yang diketahui bahwa Lesti Kejora menghadiri acara penghargaan Komisi Penyiaran Indonesia tadi malam, tepatnya di Studio Indosiar, tanggal 17 Desember 2021. Lesti Kejora diketahui ditemani langsung oleh suami tercinta Rizky Billar. Kehadiran Rizky Billar tersebut bukan tanpa alasan, mengingat saat ini Lesti Kejora hamil besar, sehingga dirinya khawatir jika Lesti bekerja tanpa didampingi dirinya. Pada acara tersebut, yaitu penghargaan KPI 2021, Lesti Kejora merupakan bintang tamu terspesial yang diundang oleh pihak tersebut. Lesti Kejora juga sempat melakukan lawakan lip-sync yang ditemani langsung oleh pelawak ternama tanah air, yaitu Adul dan Aziz Gagap. Tak hanya Lesti Kejora, sederet artis dan penyanyi top tanah air juga ikut memeriahkan acara tersebut. Tak terkecuali, orang-orang hebat di dunia pertelevisian yang ada di Indonesia juga ikut menghadiri acara tersebut sebagai tamu undangan. Terkait kabar Lesti Kejora hampir terpeleset saat berada di backstage, setelah tim kami mencari tahu akan kebenaran kabar tersebut, ternyata tidak benar. Hal itu diungkapkan oleh orang-orang terdekat Lestar yang menemani Lesti Kejora dalam acara itu. Kita doakan sama-sama, semoga Lesti Kejora sehat selalu, semakin sukses, rezekinya semakin berlimpah. Begitulah informasinya, jika ada kesalahan kami minta maaf.